benefit ada banyak, salah satunya adalah kita dapat menjadi fit dalam jangka waktu yang lumayan singkat. Karena waktu CrossFit, olahraganya biasanya hanya 10 menit sampai 15 menit, jadi tidak mengambil banyak waktu dari orang-orang yang sibuk. Jadi kebanyakan orang yang bisa datang ke CrossFit pagi-pagi, terus langsung berangkat kerja, jadi tidak mengambil waktu yang banyak. Manfaat keduanya, CrossFit itu adalah scalable, jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan kita, tingkat fitness kita saat itu. Jadi misalnya kita pemula, kita bisa mulai dengan tanpa beban sama sekali, cuma pakai body weight aja, badan kita sendiri. Nanti kalau kita udah lebih fit, kita bisa tambah beban atau kita bisa tambah kesulitan dari workout itu sendiri. Oke, dua gerakan yang simple yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat-alat adalah body weight lunges dan body weight squat. Pertama kita akan ngomongin body weight lunge. Cara melakukannya adalah kita akan melakukan langkah yang besar seperti kita melangkah biasa tapi besar. Jadi jangan langkah seperti ini, besar, terus back knee touch the floor, lutut belakang kena ke lantai, keep that chest up, jangan bongkok, oke? Kanan satu, balik ke posisi semula. Kiri, balik lagi, kita melakukan 10 kali ya, 10 repetisi. The whole time, chest up, jangan bongkok, punggung tetap lurus. Oke. Okay. Terus, lutut belakang jangan dibanting, pelan-pelan kena lantai supaya tidak cedera. Kalau ini sakit, terlalu bawah sakit, sampai segini aja juga nggak apa-apa, it's okay. Oke. Okay. Sekali lagi, ya. Berikutnya adalah body weight squat, basically gerakan jongkok lalu berdiri lagi ke atas. Yang saya mau adalah kita jongkok sampai ke bawah ya, kalau ini kan 90 derajat, kita mau sampai ke bawah sampai ini supaya kena semua otot. Jadi kaki di bawah hips kita, pinggul kita, keep your chest up, turun ke bawah, keeping punggungnya tetap selalu lurus ya, segini, diri lagi. Tangan saya ke depan supaya balance, supaya nggak jatuh ke depan, oke. Okay. Ini, up, down, up, lututnya selalu kita buka ke luar ya, jadi jangan sampai seperti ini posisinya, ini. Weight always on the heel, berat tubuh kita selalu di tumit, jangan sampai jinjit, jadi jangan seperti ini. Oke, okay. Ini, up, pelan-pelan aja, kalau udah lebih fit, bisa melakukannya cepat. Oke,